Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab ad-durus al-yawmiyah minas sunani wal ahkami syar'iyyah dengan tema keutamaan berangkat awal menuju masjid. Fadlut tabkiri ila salati wa intidharuha. Keutamaan berangkat awal berpagi-pagian ila salati menuju tempat salat, wantidharuha dan keutamaan menunggu salat. Bab ini akan menerangkan kepada kita tentang keutamaan bagi orang-orang yang berusaha datang duluan sebelum yang lainnya. Di bahasa at-tabkir, at-tabkir itu artinya berpagi-pagian. Yang dimaksud di sini adalah berangkat awal dalam menjalankan sholat lima waktu sebelum yang lain. Contoh misalnya sebelum azan sudah di masjid misalnya, atau pas saat azan. Kemudian menunggu sholat, artinya dengan sholat menunggu jamaah yang akan ditegakkan. Nanti ada dalil tentang keutamaan sholat sunnah, ya, menunggu sholat jamaah yang akan ditegakkan. Dan beberapa hadis ini juga menunjukkan bahwa tidak adanya amalan apa namanya puji-pujian, zikir-zikir keras sebelum sholat berjamaah. Sebagaimana di negeri kita ini banyak musola-musola, masjid-masjid yang solawatan, nyanyi-nyanyi, puji-pujian sebelum sholat jamaah ditegakkan, ini tidak ada dasar sunnahnya, bahkan sangat apa namanya tercela, ya, sangat tercela. Di mana apalagi nyanyiannya atau pujiannya tidak jelas sumbernya. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa Jawa begitu, ada yang pakai bahasa Indonesia. Jadi tidak jelas. Ya. Jadi tidak ada pujian sebelum sholat berjamaah. Yang ada apa? Menunggu, memperbanyak sholat sunnah. Dibaca hadisnya. Yang keras. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli, salatnya seseorang, fi jama'atin, dalam berjamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi fi baitihi, atas salatnya di rumahnya, yakni salat sendirian di rumah. Wa fi sukihi, dan salatnya di pasarnya. Artinya salat di pasar sambil berdagang, kemudian waktu salat, salat di situ misalnya, salat di bedaknya, di tempat jualannya. Sendirian, tidak berjamaah. Selisih berapa? Khomsan wa ishrina di'fan atau du'fan. Selisih 25 lipat gandaan. Kalau dalam hadis lain, darajatan begitu. Selisih 25 derajat. Nah, di sini menunjukkan lipat gandaan ya. Bahwasanya sholat sendirian di rumah atau di pasar dibanding dengan sholat berjamaah di masjid berjamaah, selisih 25 lipat gandaan. Zalika, yang demikian itu, annahu, bahwasanya, iza tawaddo'a, apabila seseorang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu memperbaiki wudunya. Maksud memperbaiki wudu di sini benar-benar wudunya sesuai dengan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah. Summa kharaja ilal masjidi, lalu ia keluar menuju ke masjid. Keluar menuju ke masjid untuk menunaikan salat berjamaah. La yukhrijuhu illa sholatu, tidaklah mengeluarkan dia dari rumah kecuali sholat. Maksudnya, kan ada orang keluar dari rumah menuju masjid tapi bukan untuk sholat, misalnya untuk membersihkan masjid misalnya, atau untuk ada pertemuan di masjid misalnya. Nah, yang dimaksud di sini keluarnya dari rumah menuju ke sholat, jadi benar-benar karena ada tujuan untuk sholat berjamaah. Maka apa? Lam yakhthu khutwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa rufi'at lahu biha, melainkan akan diangkat baginya dengan sholat berjamaah tadi, dengan langkah-langkah tadi satu derajat. Wa khutta anhu biha khati'atan, dan diampuni, dihapus darinya dengan satu langkah itu satu dosa. Jadi satu langkah mengangkat satu derajat sekaligus menghapus satu dosa. Fa'idha sholla, maka apabila telah sholat, artinya sudah memasuki, sudah benar-benar sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, terus tidak henti-hentinya para malaikat bersolawat atasnya. Bersolawat di sini artinya mendoakannya. Kapan, sampai kapan? Madama fi musallahu, selama dia berada di musallanya, berada di tempat sholatnya. Jadi selama berada di dalam masjid, mulai dari masuk, kemudian sampai sholat berjamaah, ya, kemudian duduk wiridan ba'da sholat, maka selama dia di masjid, tidak henti-hentinya para malaikat mendoakan kepadanya sambil berkata, Allahumma salli alaihi, ya Allah berilah salawat atasnya, atau berilah rahmat atasnya. Ini maknanya.
selama di masjid, ya, selama kita berada di masjid, malaikat mendoakan. Malaikat yang mana? Seluruh malaikat. Masya Allah. Allahumma salli alaihi, kata mereka. Wala yazalu ahadukum fi salatin, tidak henti-hentinya, artinya terus-menerus dicatat salah seorang sekalian, fi salatin, dalam keadaan salat, mantadharas salata, selama dia menunggu salat. Muttafaqun alaih. Artinya selama kita berada di masjid menunggu salat berjamaah ditegakkan, maka waktu-waktu itu dianggap salat. Masuk kaki kanan, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian salat qobliyah, kemudian imam belum datang. Ya, imam belum datang, kita menunggu sampai imam datang dan salat berjamaah. Maka selama kita menunggu ditegakkannya salat itu dianggap salat. Ya, dicatat sebagai pahala salat. Ini hadisnya. Dan tentu tidak diisi dengan hal-hal yang buruk atau maksiat. Ya, tentu seperti apa? Setelah sholat qobliyah ternyata imam belum datang. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, sholat isya misalnya, itu yang sering terkadang jam awal isya sudah berjamaah, terkadang mungkin jam 8, terkadang mungkin jam 9, bahkan yang paling sering di masa Rasulullah jam 10-an sholat isya itu. Sampai jam 12 malam. Tapi yang sering paling terakhir jam 10. Karena di dalam hadis dikatakan bahwasanya sholat isya itu lokasi, alokasi waktunya adalah sejak awal masuknya isya. Awal masuk isya itu jam berapa? Ya, jam berapa? Ya, jam 7-an lah kira-kira ya. Sampai kapan? Idza intasafal lailu, sampai separuh malam. Separuh malam jam berapa? Jam 12. Ila muntasafil laili, sampai jam 12. Jadi salat isya itu alokasi waktunya mulai dari masuknya waktu isya ila muntasafil laili, sampai pertengahan malam, berarti jam 12 malam. Itu alokasi waktu sholat isya. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaahnya dari jarak-jarak jauh, ya. Tidak hanya sekitar Masjid Nabawi. Ya. Seperti contoh dari Banu Salamah misalnya. Banu Salamah itu diperkirakan menuju masjid kira-kira bisa 100 kilo atau 50 kilo bisa. Misalnya sini Rungkut misalnya, itu Banu Salamah. Ada yang mungkin dari luar kota naik, mereka berrombongan karena ingin mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab para sahabat di masa itu, para jamaah, dalam rangka menyadap turunnya wahyu atau hadis, yang jarak jauh mereka bergantian. Para ahli hadis di kampungnya atau tokoh-tokohnya senantiasa bergantian dengan kawan-kawannya. Ya, misalnya hari ini di majelis Rasulullah sudah ada. Oh, besok saya, sekian orang. Ya. Contoh kalau misalnya kita di Surabaya, yang dari Madura, yang dari Sidoarjo, dari Gresik, dari Malang, dari Mojokerto, dari Jombang misalnya, atau dari Solo misalnya. Umat Islam, para sahabat saat itu membagi-bagi tugas. Mereka membagi-bagi siapa hari ini yang siap menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ada. Setiap hari sekian orang, besoknya lagi
orang berikutnya, besoknya lagi orang berikutnya. Mereka datang ke majelis Rasulullah di waktu subuh. Mereka datang di waktu zuhur misalnya. Mereka datang di waktu asar misalnya, atau mungkin di waktu isya. Ingin mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka menyadap turunnya wahyu, baik berupa ayat maupun as-sunnah. Seperti itu keadaan para sahabat di masa itu. Lalu mereka yang datang ke majelis Rasulullah kemudian mendengarkan fatwa, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kampungnya, dibawa ke negerinya, lantas disampaikan kepada jamaah yang sudah menunggu. Dan jamaah di kampungnya, misalnya orang Sidoarjo misalnya, masyarakat muslim Sidoarjo sudah menunggu sekian orang yang berangkat itu. Begitu datang, mereka bertanya, apa yang disampaikan Rasulullah? Maka kemudian si yang membawa berita ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian 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 demikian. Makanya dalam periwayatan hadis itu seperti apa? Imam Bukhari misalnya, qala fulan, qala fulan, qala fulan, qala Rasulullah. Nah, yang terakhir inilah yang datang ke majelisnya tadi. Begitu juga besok harinya ganti lagi. Dan setelah itu mereka sampaikan kepada kaumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kepada kita demikian. Begitu setiap hari di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang datang dari luar pulau. Ya, seperti Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, kakek moyangnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu dari ibaratnya dari luar negeri saat itu. Dari luar pulau. Makanya harus melewati lautan. Ya, tidak setiap hari kalau Abu Musa Al-Asy'ari, mungkin sebulan dua kali, mungkin sebulan sekali karena jauhnya. Ini. Itulah yang terjadi. Pada saat salat berjamaah, yang salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdatangan dari berbagai daerah atau pulau. Makanya khusus untuk salat Isya, Nabi sering menunda. Ketika dilihat oleh Nabi jamaah sudah penuh, maka Nabi keluar di awal. Di awal masuk waktu Isya. Ketika Nabi tahu bahwa ternyata para sahabat masih belum datang seluruhnya, masih misalnya cuma beberapa orang misalnya, maka Rasulullah tidak keluar. Nah, sampai ketika sudah penuh, maka kemudian Bilal menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menandakan bahwa jamaah sudah siap. Nah, begitu. Sampai para jamaah, peristiwa seperti ini sampai memunculkan ilmu fikih yang panjang. Tentang apa? Tentang contohnya bolehnya tidur sebelum sholat berjamaah. Nah, bolehnya tidur sholat berjamaah itu dalam keadaan apa? Itu sampai terjadi polemik dalam fikih itu. Ya, ada fikih yang mengatakan ya sudah, pokoknya punya wudhu kemudian datang ke masjid, ketiduran seberapapun tidurnya sah, sudah bangun langsung sholat. Ada juga ahli fikih yang kemudian mensyaratkan, ini yang memberatkan tentunya, harus duduk kemudian tidak boleh ngiler misalnya, kan pernah dengar seperti itu ya, tidak boleh kentut misalnya. Oh, sampai muncul hukum kentut itu seperti apa ya, dan seperti itulah muncul fikih ya. Muncul fikih ya, ada yang mengatakan ya sudah, begitu walaupun ngorok, tergeletak ngorok, ya sudah begitu sholat ya langsung sholat tanpa wudhu. Ada yang seperti itu, walaupun memang sunnahnya mengarah ke situ ya, mengarah ke situ. Dimana ketika, coba bayangkan, apa pada saat para sahabat menunggu Nabi keluar untuk sholat Isya, luar biasa, mereka datang dari jauh, macam-macam mereka, capek. Ada yang datang sholat tahiyatul masjid langsung geletak gitu aja. Geletak itu seperti apa ya?
Ya sudah geletak. Geletaknya sambil ngorok, khos, khos, khos begitu. Ada yang bersandar di tiang-tiang, ada yang langsung tengkurap apa yang tidur begitu geletak gitu. Ada yang ngorok, ada yang macam-macam. Sehingga mereka pada capek nunggu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sudah datang, maka Bilal membangunkan mereka. Bangun, bangun, bangun. Untuk sholat begitu. Ya dalam keadaan macam-macam. Langsung mereka ikut sholat tanpa berwudu. Karena tadi berangkatnya sudah berwudu. Nah ini sampai timbul polemik dalam fikih. Ya. Nah di situ kita mempelajari. Mana yang kira-kira urgent gitu ya. Kalau saya pribadi ya mendapati ya sudah. Para sahabat langsung bangun, langsung sholat kok. Enggak perlu pakai-pakai. Harus tidurnya agak miring sedikit. Terus agak ini sedikit enggak sudah. Ya sudah, misalnya datang ke masjid ketiduran kok kemudian imam sudah datang qad qamatish shalah sudah ikut sholat aja. Lu jangan-jangan kamu tadi sudah kentut sirri. kentut sirri itu seberapa apa? Sesak gitu. Enggak kedengaran. Kalau yang tidak sirri kok blem lah itu kentut bom gitu kan gitu ya. Kalau kentut bom ya jelas. Oh tadi bleng, kamu tadi ngentut bleng. Oh gitu tuh, iya sudah wudhu gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada apa, para sahabat ini mungkin ngentut nggak? Ya mungkin saja. Intinya mereka bangun langsung sholat. Kenapa? Karena tadi berangkatnya sudah berwudhu. Sampai muncul juga fikih di mana yang tidak boleh atau membatalkan itu. Ketika tidurnya sampai ke tingkatan an-naumul mustaghriq, tidur yang lelap mulai dari jam 8 sampai jam 3 malam misalnya tidurnya, atau sampai jam 4 ketika azan subuh sudah dimulai baru bangun misalnya, walaupun tadinya ketika mau tidur berwudu. Nah ini saya setuju dengan para ahli fikih saat ini, yaitu ketika tidurnya tidur mustaghriq, tenggelam lelap, maka ya bangun ya wudhu dulu ya, berwudhu lah. Kenapa? Sudah sangat rentang jauh, mulai dari habis sholat isya tidur, kemudian masih punya wudhu dalam tidurnya itu sampai jam 3:30 tidurnya, maka ya sudah berwudhu saja. Itulah yang disepakati oleh para ulama fikih. An-naumul mustaghriq, tidur yang tenggelam lelap sampai sekian jam. Ya. Tetapi ada juga yang memberanikan diri. Ya, termasuk di Indonesia ini ada juga di antara organisasi, kan ada banyak organisasi ya. Organisasi ABC gitu ya. Di antara organisasi ini ada yang berani sudah. Jadi jamaahnya ketika malam misalnya berangkat tidurnya itu punya wudu, bangun langsung ikut sholat subuh. Kenapa? Masih punya wudu katanya. Ada yang seperti itu. Terus gimana? Kalau saya pribadi lebih mengikuti ulama ahli fikih dalam masalah ini, di mana para ahli fikih secara mayoritas menganggap bahwasanya an-naumul mustaghriq yubtilul wudu. Tidur yang lelap, lelap itu sekian jam gitu loh, maka membatalkan wudhu. Tetapi permasalahannya tidur yang hanya menunggu sholat berjamaah. Nah di sini permasalahan. Kita sudah datang di masjid, imamnya belum datang. Sholat isya misalnya, biasanya tuh kebiasaannya jam 9 baru keluar si pak kiai misalnya. Ya kalau jamaahnya siap, boleh. Kalau jamaahnya siap, ya misalnya di sini siap, Ustaz kita usulkan sholat isya itu jam 10 malam, nanti berhentinya jam 12 malam, hatamkan 3 juz. Kalau siap, insya Allah kita upayakan begitu. Hanya permasalahannya rata-rata kaum muslimin saat ini nggak siap. Yang siap mereka awal isya kan begitu, karena nanti capek mau istirahat. Ini permasalahannya bukan yang naumul mustaghriq tadi, bukan yang
memang tidur malam karena punya wudhu, maka nanti begitu bangun sholat, misalnya jam 3:30 belum sholat witir, langsung sholat witir misalnya, dengan alasan tadi saya berangkat berwudhu ketika mau tidur. Nah ini namanya an-naumul mustagrik, tidur yang tenggelam. Dan ini yang disepakati oleh para ahli fikih, maka batal wudhunya. Kalau mau sholat harus wudhu lagi. Ini naumul mustagrik. Adapun yang saya katakan tadi, tidur yang sifatnya hanya menunggu sholat, ini terkadang ada jamaah itu datang awal, misalnya sholat maghrib, misalnya sholat maghrib kurang 1/4 jam, itu biasanya dia sudah datang ke masjid. Ya kadang ngobrol sama teman-temannya menunggu waktu maghrib datang. Ada juga yang langsung masuk masjid, sholat tahiyatul masjid di sore hari, terus kecapean geletak di situ gitu loh, sampai maghrib tiba. Begitu maghrib tiba, siap sholat maghrib ditegakkan, langsung ikut sholat. Ini yang dimaksud, ya ini yang dimaksud. Dan itu terjadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah sendiri sering ketika sholat subuh, karena sholat malam Rasulullah itu panjang sekali. Rasulullah kalau sholat malam itu berdirinya kira-kira 50 ayat, rukuknya kira-kira 50 ayat, iktidalnya kira-kira 50 ayat, sujudnya kira-kira 50 ayat. Begitulah sholat malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang. Kemudian sering Rasulullah itu setelah sholat witir mendekati sholat subuh kurang-kurang 1/4 jam, Rasulullah itu tidur. Rasulullah sahabat sholat witir tidur. Sampai kapan? Sampai dijemput oleh Bilal bahwa jamaah sudah siap sholat subuh. Yang ngorok, dalam hadis disebutkan bahwasannya Nabi ngorok saking lelapnya tidur. Kenapa? Habis sholat malam, mulai dari jam 00:30 atau jam 02 atau jam 02:30, capek Rasulullah tidur sampai ngorok. Lah tidurnya seperti apa? Ya tidur biasa, tidak dalam keadaan sambil sandar, tidak begini, tidak, enggak. Ya tidur sampai ngorok. Saat itulah Bilal datang, wahai Rasulullah, jamaah sudah siap. Maka Rasulullah kemudian bangun langsung tanpa berwudhu dulu. Nah, di sini. Jadi wudhunya sholat malam yang dibawa oleh Rasulullah, padahal tadi tidur dulu. Ini namanya tidur menunggu sholat. Ya. Mungkin terjadi pada diri kita. Mungkin kita datang duluan ketika jamaah masjid belum datang, lalu kita tidur-tiduran di situ sampai kemudian qomatish sholat dikumandangkan, langsung kita ikut sholat. Nah seperti itu. Nah kemudian ada hukum di mana menunggu sholat dianggap sholat. Yang ada menunggu sholat, sholat melakukan sholat, menunggu sholat. Contohnya apa? Memperbanyak sholat sunnah sebelum sholat berjamaah ditegakkan. Atau baca Quran, silahkan baca Quran. Ya sekarang alhamdulillah di masjid-masjid kita sudah banyak yang seperti itu. Setelah sholat qobliyah, imam belum bangkit, maka semuanya membaca Al-Quran. Yang tidak ada para jamaah puji-pujian, ya jelek sekali. Puji-pujian itu jelek sekali, teriak-teriak. Makanya umat Islam sering dihina oleh agama lain itu apa? Kalau ibadah teriak-teriak, salahnya siapa? Salahnya kita umat Islam. Oh pujiannya macam-macam, eling-eling sira manungso ojo sira banget-banget apa? Sebelum sholat itu ada yang ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Dari mana itu? Ya, ada juga apa itu? Ya,
Bahasa Arab astaghfirullah rabbal baraya. Ini dari mana? Ya. Bahkan ada yang syirik. Ya. Syirik seperti apa? Dan itu syirik benar. Bahkan syirik besar. Contohnya apa? Ya Allahu ya Muhammad ya Aba Bakrin ya Siddiq ya Umar ya Utsman wa Ali Siti Fatimah binti Rasulillah. Pernah dengar? Subhanallah. Ini syirik ini para jamaah. Bahkan syirik besar kalau menurut saya. Kenapa? Manggil-manggil Allah, manggil-manggil Rasulullah, manggil-manggil Abu Bakar dalam satu meeting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Utsman ke sini yo. Hah? Ya Umar, ya Ali, ayo baris bareng sama Allah. Allah, Muhammad, Abu Bakar, Ali, Siti Fatimah, ada Sitinya lagi, campur-campur bahasa Jawa. Arab kejawan. Wallahi malaja, gobloknya luar biasa. Goblok itu. Gak paham agama. Bukan ahlus sunnah wal jamaah. Pujian sebelum salat bukan amalan ahlus sunnah wal jamaah. Murni amalan ahlul bid'ah ad-dalalah yang sesat. Seperti ini syirik benar. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Utsman, ya Ali, Siti Fatimah. Ini kebodohan yang sangat berat. Dan itu terjadi. Benar-benar keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Syirik lagi. Coba bayangkan, Allah disejajarkan dengan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disejajarkan pula dengan Siti Fatimah. Pujian sebelum sholat seperti ini syirik. Apalagi tidak ada dasar sunnahnya. Tidak ada pujian sebelum sholat. Apapun bentuk pujiannya. Yang ada adalah sholat sunnah menunggu sholat wajib. Atau baca Quran. Atau paling tidak, menunggunya saja sudah dianggap sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pujian, teriak-teriak. Sebelum sholat, bahkan juga sesudah sholat. Tidak ada teriak-teriak. Ini perlu diperhatikan. Wala yazalu ahadukum fi salatin. Tidak henti-hentinya salah seorang di antara kalian dianggap mendapat pahala salat man tadhar salata, selama dia menunggu salat. Jadi sabar aja. Datang duduk, sop penuhi gitu ya. Sop yang belum penuh dipenuhi, begitu imam datang langsung ikut sholat. Menunggunya saja dianggap pahala sholat. Alhamdulillah, luar biasa sholat. Makanya kalau bisa jangan biasa masbuk. Jadi kalaupun masbuk itu terpaksa, misalnya apa? Oh, bangun sudah kecerengan, atau jalannya macet, misalnya macet sampai masjid sudah sholat masbuk, tinggalan satu rokaat dua rokaat misalnya. Kalau tidak para jemaah, usahakan datang awal, at-tabkir, datang awal sebelum yang lain. Ya misalnya kalau sholat itu sebelum azan sudah di masjid misalnya, boleh, boleh. Atau pas azan sudah di masjid. Kenapa? Banyak fadilahnya. Di antaranya apa? Sholat tahiyatul masjid masih mungkin. Kemudian sholat qabliyah. Kemudian bisa-bisa baca Quran, bisa. Bahkan nambah sholat lagi juga boleh. Nambah sholat lagi sebanyak-banyaknya juga boleh. Karena kata Nabi, as-salatu khairu maudu'in. Salat itu adalah sebaik-baik amalan. Faman syaa'a istakthara. Siapa yang mau, silakan sebanyak-banyaknya. Waman syaa'a istaqalla. Siapa yang mau sedikit saja. Ya cuman qobliyah saja, enggak masalah. Tapi imamnya biasanya satu jam baru datang, daripada nunggu tenger-tenger atau apa, ya sudah, salat dua rakaat, salat dua rakaat, salat dua rakaat, silakan. Boleh. Amalan yang paling baik di dalam Islam adalah salat dua rakaat, dua rakaat. Rawahu Ibnu Hibban.
Hadis yang kedua, hadis yang kedua ini akan menerangkan tentang fadilahnya menyambut azan dan fadilahnya mencapai sop pertama dan fadilahnya berlomba-lomba bercepat-cepat menuju fadilahnya dulu-duluan menuju ke masjid dan fadilahnya mendatangi sholat isya dan fadilahnya mendatangi salat subuh. Masya Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i," sekiranya manusia itu tahu apa pahala dalam menyambut azan, ai al azanu, yakni azan. Kalau manusia itu tahu pahala apa yang akan didapati bagi yang memperhatikan azan, bagi yang menyambut suara azan. Menyambut di sini artinya dia mendatangi masjid. Karena apa? Dipanggil dengan azan. Sekiranya manusia tahu pahala yang akan didapati. Wasafil awal, dan sekiranya manusia itu tahu bagaimana pahala yang akan didapat bagi yang mencapai sop pertama. Sop pertama. Summa la yajidu illa ayyastahimu. Kemudian dia tidak mendapati kesempatan kecuali harus berlomba. Wah, kalau enggak berlomba nanti enggak dapat. Enggak dapat sop pertama. Sehingga berlomba-lomba untuk bisa mencapai. Ya, sehingga di antara umat Islam ada yang karena rumahnya jaraknya ada yang cuman 10 meter, ada yang jaraknya dari masjid itu 50 meter, ada yang jaraknya dari masjid mungkin kampung sebelah, mungkin desa sebelah, bahkan mungkin kecamatan sebelah. Maka kemudian dia menghitung waktunya, perjalanan dari rumah ke masjid ternyata memakan waktu dalam keadaan santai. Karena sunnahnya harus santai kan. Pada pertemuan yang lalu, sunnahnya menuju masjid tidak tergesa-gesa, santai, jalannya santai. Jalan santai ternyata dari rumah menuju ke sholat subuh misalnya memakan waktu 1/4 jam. Ya sudah, kalau mungkin ditambah 1/4 jam kan 15 menit, tambah misalnya 20 menitnya sudah berangkat. Dalam rangka apa? Mencapai masjid sebelum yang lain. Bagaimana mencapai sop yang pertama. Kemudian yang lain juga demikian memperkirakan waktunya. Dia berusaha bagaimana mendapatkan sop yang pertama. Ini namanya al-istiham, berlomba-lomba. Lastahamu, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencapainya. Ai ja'alu bainahum qur'atan. Mereka akan membuat siapa yang paling depan. Akan berusaha mencapai yang paling depan. Seandainya tahu pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi yang memperhatikan azan dan bagi yang bisa mencapai sop yang pertama. Berarti di sini ya harus fastabiqul khairat ya. Dan itu kapan? Setiap 5 waktu upayakan seperti itu. Bagaimana saya mencapai sop pertama? Ya kalau nanti apes-apesnya pas ke masjid ternyata sop pertama sudah penuh, akhirnya dapat sop yang kedua, insya Allah sop pertama tetap akan dicatat oleh Allah. Kenapa? Niatnya dari awal, dari rumah. Dan sudah dibuktikan gitu loh. Kalau gak dibuktikan, maunya sop pertama tapi di rumah masih nonton TV, lain lagi. Itu namanya orang ngelewet, ngelewer, itu namanya ngelelet gitu ya. Nah, ini memang sudah dibuktikan, sudah berusaha berangkat,
sampai di masjid ternyata sop pertama sudah penuh, sop kedua sudah penuh, sop ketiga sudah penuh, akhirnya dapat sop kelima, maka tetap oleh Allah dicatat mendapatkan pahala sop pertama. Kenapa? Niatnya. Inilah dalam ibadah. Kemudian apa kata Rasulullah? Walau ya'lamuna, sekiranya manusia tahu, ma fit tahjiri, akan didapatkan pada apa namanya, berangkat awal, ay at-tabkiru ila sholat, berangkat awal menuju sholat. Semisal sholat Jumat, semisal sholat Jumat misalnya, bagi yang sudah pensiunan, ya, tidak ada pekerjaan. Sholat Jumat itu kan jam 11.40 biasanya, ya, betul gak kira-kira? Jam 11.40. Sengaja jam 8 sudah berangkat. Boleh, silakan. Jam 8 sudah berangkat menuju masjid. Di masjid sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat. Itu yang dimaksud datang awal, berpagi-pagian. Maka sekiranya tahu, kata Rasulullah, pahala apa bagi orang yang berpagi-pagian, artinya berusaha datang awal, lastabaku ilaihi, niscaya mereka akan berlomba-lomba menuju kepada siapa yang paling awal datang. Walau ya'lamuna, dan sekiranya manusia mengetahui, ma'ati wassubhi, pahala apa yang akan didapati bagi orang yang hadir untuk sholat isya dan hadir untuk sholat berjamaah, sholat subuh, ay sholatul isya'i wal fajri, yakni sholat isya dan sholat subuh, la'atauhuma walau habwan, sungguh niscaya mereka akan mendatangi kedua sholat ini meskipun harus merangkak, gak bisa jalan merangkak, gak punya kaki harus merangkak, atau sakit dia harus merangkak menuju masjid. Saya di Facebook tuh sering menemukan orang tidak punya kaki, para jemaah, merangkak menuju masjid. Ada film-filmnya itu, masya Allah. Nah, seperti itu. Sekiranya manusia tahu, kata Rasulullah, pahala besar yang akan dicapai bagi orang yang ikut melaksanakan sholat isya dan ikut melaksanakan sholat berjamaah subuh, maka mereka akan mendatanginya meskipun harus merangkak ngesot, karena gak ada yang ngantar, saking besarnya pahala datangi sholat isya dan sholat subuh. Sholat isya dan sholat subuh ini apa namanya, berat, ya. Bahkan kalau ada di antara kita yang sholat isya-nya mesti berjamaah, sholat subuhnya mesti berjamaah, sudah pasti selamat dari nifak, kemunafikan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati alal munafiq isya'i wa salatus subhi. Salat yang paling berat atas orang-orang munafik yaitu salat isya dan salat subuh. Nah, ini penting, para jemaah. Berarti kalau ada orang jarang salat isya berjamaah di masjid, maka dia terjangkit sifat munafik. Tidak pernah sholat subuh di masjid, maka terjangkit sifat munafik. Ini penting. Nah, sholat isya dan sholat subuh ini luar biasa. Kenapa? Di saat manusia malas menuju masjid. Maghrib, masya Allah, ya, umat Islam kalau maghrib luar biasa, betul nggak kira-kira? Di mana-mana itu, di desa pun sholat maghrib itu wah ramai. Sholat yang paling ramai di desa, di kota adalah sholat maghrib, karena masih segar. Yang dari pabrik jam 4 pulang, setelah itu mandi-mandi ini masih segar ke masjid. Tapi isaknya, masya Allah, baru saja sholat maghrib, selang 1 jam atau berapa itu sudah sholat isak lagi. Bayangkan, lu nang masjid. Makanya kalau nggak ada sifat munafiknya, kalau ada munafiknya, wah sudah, wis gak nang masjid, wis, dan nggak ke masjid sudah. Kenapa? Ada munafiknya. Dalam dirinya ada munafiknya. Dia orang yang tidak pernah sholat isya berjamaah di masjid, dia adalah orang munafik. Tidak pernah sholat subuh di masjid, munafik itu. Karena kata Nabi, seberat-berat sholat atas orang munafik itu dua.
Apa itu? Salatul isya'i wa salatul subhi. Salat isya dan salat subuh. Ini berbahaya. Kemudian berikutnya asyarhu, syarah. Keterangan daripada dua hadis ini, at-tabkiru ila sholah, berawal-awal menuju sholat, berangkat awal menuju sholat, amrun hatta alaihi ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan perkara yang Nabi memberi motivasi atasnya, yang didorong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waraghaba fihi, dan memberi motivasi tentangnya. Nabi memberi motivasi agar kita senang melakukan berangkat menuju sholat berjamaah. Wa akhbara annal muslima, dan Nabi memberitakan bahwasanya seorang muslim idza jalasa, apabila ia duduk di masjid, yantadhiru sholata, karena menunggu sholat berjamaah tegakkan, fa innahu yujaru, maka sesungguhnya ia diberi pahala salat, karena imam belum datang, sabar menunggu di sop-sop yang sudah diisi, maka yujaru, diberi pahala. Kenapa? Li anna salata, karena salat jamaah yang ditunggu itu, hiyallati tahbisuhu, itulah yang menahan dia. Itulah yang menahan dia. Dia tetap duduk di sof rapi, di sof-sof rapi. Kenapa? Ditahan oleh menunggu sholat berjamaah. Makanya menunggunya ini sudah dicatat pahala sholat semua. Sudah berpahala semua. Sabar menunggu sholat, diberi pahala. Kenapa? Karena yang ditunggu adalah tegaknya sholat berjamaah. Wa akhbaru aidan, dan Nabi memberitakan juga, annan nasa, bahwasanya manusia itu, lau ya'lamuna ma fit tabkiri ila sholati, sekiranya mereka mengetahui pahala apa yang akan didapat oleh orang yang berangkat awal menuju sholat, minal ajri, dari mendapatkan pahala yang besar, latasabaku linailihi, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mencapainya, untuk mendapatkannya. Masya Allah. Ya, semoga kita termasuk seperti itu. Berusaha awal. Alhamdulillah, ini anak-anak di sini ada yang anak-anak ya seperti Ali CS itu ya, mereka sudah datang sebelum azan. Alhamdulillah, itu yang dimaksud. Ya. Kemudian al-fawaid. Al-fawaid, faedah daripada hadis-hadis ini, tabkir ila sholat, keutamaan berangkat awal menuju sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-ajrul azim fintidharis sholat, pahala besar bagi orang yang menunggu sholat, menunggu di masjid, berjajar-jajar di sop-sop, memenuhi sop-sop, al-ajrul azim, akan mendapat pahala yang besar. Ya, bisa diisi juga dengan memperbanyak sholat sunnah, silakan, atau membaca Al-Quran. Ini hal yang sangat terpuji. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan pahala sholat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.